Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, pada salat subuh, ini merupakan kegiatan rutin menasah kita, menasah kampung Jawa Baru yang dipelopori oleh Tengku Imam kita, Tengku Haji Bustami. Ini merupakan Jumat berkah yang ke-45, di mana kita memotivasi masyarakat kampung kita, kampung-kampung yang lain untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah ini sangatlah penting bagi kehidupan kita, sehingga dengan terlaksananya acara ini, jamaah subuh itu semakin meningkat dari hari ke hari. Dan kita harapkan donatur yang memberikan sedekah berupa beras dan barang pokok lainnya semakin meningkat juga, sehingga ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Jika seorang muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, niscaya ia akan menemui Allah Azza wa Jalla kelak dengan cahaya pada hari kiamat. Wallahu alam.